Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kuliner Desa. Nah guys, kali ini ya saya akan masak gulai seafood. Nah, ini bawang merah, juga bawang putih, dan cabai rawit, kunyit, jahe, lengkuas kita haluskan. Kemudian kita tumis ya, jangan lupa dikasih serai. Kemudian juga dikasih daun limau, daun salam, dan juga daun kunyit. Nah setelah itu ya kita masukkan air, kemudian kita masukkan, ini adalah siput ya, siput sungai yang sudah kita bersihkan dan dipotong bagian belakangnya, bagian mutuknya. Nah kita, setelah itu ya kita kasih sedikit asam keping ataupun asam kandis, dan jangan lupa ya daun-daun seperti yang saya bilang tadi, daun kunyit, dan setelah itu ya kita masukkan santan. Nah hari ini ya kita masukkan santan pakep saja ya. Nah kira-kira seperti ini penampakannya ya. Dan setelah cukup mendidih ya, jangan lupa dikasih sedikit garam dan juga dikasih sedikit ajinomoto. Dan ini ya juga boleh dikasih ataupun dicampur dengan sayuran-sayuran ya yang ikut selera masing-masing, seperti kacang juga boleh, kacang panjang ataupun terong juga sangat sesuai ya. Ataupun ada juga jengkol. Nah, pokoknya sayur-sayuran kampung biasanya adalah sangat-sangat sesuai ya kalau dimasak seperti ini.